Well, hello, update. Ini update video dari yang beberapa minggu lalu gue bikin video cara nyambung blok fusible sementara. Nah, kalau kalian susah gantinya, gue punya cara lebih mudah. Adalah dengan cara gini. Gantinya tuh maksudnya gini ya, karena ini ada satu baut lagi di sini, satu skun lagi nih nyangkut di bawah. Jadi gue cabut putus. Nah, jadi caranya sekarang kalau kita mau sambung adalah ini diginiin. Dari sekring biasa kayak gini. Dibuka, dipatah-patahin aja plastik-plastiknya. Nah, kayak gitu tuh. Dipatahin, digunting, nanti tinggal disambung. Tapi ntar gunting dulu ya, ini kan kemarin bekas gue sambung. Digunting dulu, disambung, habis itu baru disolder lagi. Jadi seolah-olah mereka punya sekring lagi gitu. Yang ini nanti caranya sama kayak gitu juga, cuma ntar gue tebelin sini biar nanti soketnya masuk, soket ini bawah nih, soket ini yang langsung masuk ke sini. Kan soket ini harusnya nempel sini, tapi karena nyangkut di bawah, nyangkut di mesin, di fuse box, akhirnya jadi nanti ini gue jadiin soket aja nih. Ini seperti ini kan, seolah-olah gue jadiin soket, gue kasih tembaga-tembaga biar nanti dia masuk, mancep nahan sini. Nah, tinggal di sini kita kasih sekring. Bisa kalian pakai ini atau enggak pakai ini nih. Ini bayarnya sekitar 30 ampere, terus gue pecahin kacanya, gue ambil batangnya. Oh, kayak gitu. Tapi sih gue enaknya pakai ini aja ya. Gitu. Jadi ya udah, nih gue mau sambung dulu. Nanti gue lanjutin videonya. Kalau gue malas, nggak gue lanjutin. Pokoknya intinya kalian udah ngerti ya caranya. Tuh. Gitu. Jadi kalau saya keringnya putus, ya udah. Pakai saya kering gini. Ini kira-kira aja ukuran berapa nih? Antara 15, 20 atau 30. Tapi gue kasih 30 ampere aja. Biar udah gampang putus. Harusnya sih sesuai dengan ukuran. Tapi jujur aja gue nggak tahu nih ukuran berapa ampere setaranya. Ya udah, gue ambil 30 aja lah. Tidaknya ada sekringnya. Tapi kalau nanti gue rasa kegedean, ya udah tinggal gue cari lagi sekring kecilan 15 ampere atau 20 ampere, nanti gue sambung lagi. Jadi ya udah gitu dulu aja. Dan oke. Bye. Ah ya, beda ngerti ya tadi ya. Ini kalau gue dari atas segini nih. Berapa? Tuh, aduh, sorry. Susah lagi. Ya, intinya kayak gitulah. Ya, ngerti ya. Oke deh, bye.